Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita membaca tafsir Al-Qur'anul Karim berdasarkan kepada tafsir Jalalain dan tafsir Sawi, dan juga mungkin ditambah dengan penjelasan dari tafsir-tafsir yang lain. Masih kita melanjutkan tentang sifat-sifat orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dan apabila dikatakan kepada mereka orang munafik, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Ditafsirkan oleh pengarang tafsir Jalalain bil kufri wa ta'wiqi anil iman, dengan kafir dan melarang manusia dari beriman. Qalu innama nahnu muslihun, mereka berkata hanya sesungguhnya kami orang berbuat baik. Jadi ini ciri-ciri orang munafik yang berikutnya, bahwa mereka tidak mau mengakui kesalahan. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, mado kami berbuat kerusakan, kami orang berbuat baik. Jadi itu, walaupun itu disebutkan sifat orang munafik, tapi sifat orang munafik tersebut juga ada terdapat di kalangan orang beriman. Apabila diberi nasihat, tidak mau mengakui kesalahan diri. Itu yang disebut di pepatah orang awak, atau dalam pepatah klasik, gajah di seberang lautan, tungau di seberang lautan nampak, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak nampak. Artinya apa? Kesalahan orang lain yang hanya kecil sepele itu, walaupun jauh nampak, tapi kesalahan diri sendiri yang besar, yang bahkan sudah diberitahu orang lain, tidak mau mengakui kesalahan itu. Jadi itu adalah sesuatu yang disebut dengan tidak adil. Apa yang dikatakan adil? Akuilah kebenaran itu walaupun datangnya dari pihak musuh sekalipun. Dan akuilah kesalahan itu walaupun datangnya dari diri sendiri. Itu disebut dengan sifat adil, berpihak kepada kebenaran. Jadi sifat orang munafik, mereka tidak mau
mengakui bahwa mereka berbuat kerusakan. Apa yang dikatakan berbuat kerusakan yaitu dengan kafir. Tufsidu, berbuat kerusakan artinya adalah menjadikan sesuatu yang bermanfaat itu menjadi kurang manfaatnya atau tidak bermanfaat. Contoh masjid. Masjid itu dikatakan bermanfaat kalau masjid itu diramaikan, dimakmurkan. Kalau kurang ramai atau masjid itu tidak dihuni atau dipakai sama sekali, itu namanya tidak atau kurang bermanfaat. Jadi kalau ada orang yang berusaha untuk bahas supaya orang langgang ke musaji, nah, itu termasuk berbuat kerusakan. Memprovokasi supaya orang jangan ke musaji. Nang datang ke musaji itu, imamnya tidak batu itu doh. Bangga datang ke musaji itu, ada jemaah tabligh. Kadang-kadang heran nak zaman kini tak? Apa masalahnya dengan jemaah tabligh? Tak suku juga majanggui. Tak suku dengan orang pakai jubah. Padahal orang tak menutup aurat. Pakaiannya tidak menutup aurat, hanya dibiarkan tidak jadi masalah. Jadi ini suatu pola pikir yang harus kita rubah. Kalau berbeda penampilan orang Jawa, awak tidak syukur, itu suatu hal yang perlu kita rubah. Yang penting itu adalah dari pihak, dari segi ajaran. Kalau ajaran sesat, itu baru kita kritisi. Tapi dari segi pakaian, ada di kalangan saudara kita yang disebut pakai celana cingkrang, contohnya enggak? Dari kalangan jemaah tabligh, dari kalangan yang lain. Apa masalahnya dengan celana cingkrang? Sebab laki-laki itu bahkan di bawah lutut sekete itu sudah menutup aurat. Dan pemahaman agama itu beragam. Jadi celana cingkrang itu dasarnya adalah ada hadis Nabi mengatakan masuk nerakalah yang di bawah mata kaki. Artinya apa? Orang yang pakaiannya di bawah mata kaki itu termasuk penghuni neraka misalnya. Tapi pemahaman para ulama itu ada perbedaan. Ada yang memahami secara harfiah dan ada yang memahami secara maknawi. Yang memahami secara harfiah betul-betul dipakai pakaian itu di atas mata kaki. Yang memahami secara maknawi, yang dimaksud Nabi adalah di zaman Nabi itu para pemuka Quraisy, orang-orang Arab itu, bangsawan-bangsawan itu memakai pakaian yang terlalu dalam. Jubahnya itu terlalu dalam sehingga menyapu lantai. Kalau bajalannya disapu tanah. Sama pakai anak dago nak. Ya bu, pakai anak dago bakal ke belakang itu. Ada 2 meter ke belakang. Jadi orang Arab itu kenapa mereka memakai pakaian yang panjang itu ke bawah, tujuannya adalah karena menyombongkan diri. Karena awak orang gadang, bangsawan. Jadi tujuannya adalah untuk membanggakan diri, untuk kesombongan. Maka itu Nabi mengatakan orang yang berpakaian karena kesombongan itulah yang menjadi penghuni neraka. Lalu Abu Bakar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kamu berpakaian batu karena
Abu Bakar itu orangnya tubuhnya agak kurus. Kalau memakai pakaian itu selalu melorot. Kalau Jawa memakai kain sarung melorot ke bawah. Apa kata Nabi? Engkau tidak seperti itu wahai Abu Bakar. Artinya apa? Walaupun pakaian Abu Bakar tadi melorot sampai ke bawah mata kaki, tapi Abu Bakar tidak ada memiliki kesombongan dalam berpakaian itu. Jadi itu perbedaan pemahaman di kalangan ulama, di kalangan umat Islam itu kita hargai. Jadi kembali gitu bahwa jangan kita menilai sesuatu itu dari penampilan, dari pakaian, tapi nilailah dari pemikiran. Kan ya enggak? Sebahagian dari masyarakat kampung kita ada yang anti dengan jamaah tabligh misalnya. Mereka menganggap itu termasuk aliran takwi, menyimpang. Di Mangku Ambo kita bersyukur dengan adanya jamaah tabligh itu. Jamaah tabligh itu didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas di India. Beliau adalah dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Beliau orang bertasawuf mengikuti tarekat Naqsabandi. Itu pendiri dari jamaah tabligh. Jadi ambo sendiri salut dengan semangat keikhlasan dari jamaah tabligh. Coba kita coba berdakwah ke seluruh penjuru, bukan hanya dalam negara, kadang keluar negara, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas mengeluarkan biaya sendiri untuk dalam berdakwah. Jadi kembali kita kepada berbuat kerusakan tadi, orang yang melarang atau memprovokasi umat untuk tidak datang ke masjid, untuk tidak meramaikan masjid, itu termasuk berbuat kerusakan. Di kebalikannya, apa seharusnya kita berusaha untuk bagaimana mengajak orang untuk ramai ke masjid. Mangatu hadir bana pengajian tu. Itu yang menyampaikan kaji tuangku. Jadi kalau hati ndak barasia itu ndak ada nan elok ndak. Jamaah tabligh ndak suko jo tuangku ndak suko. Jadi apa masalahnya? Ambo kembali ke poin tadi, tidak penting gelar itu, tidak penting. Menilai itu jangan dari gelar, jangan dari penampilan, tapi dari isi kaji. Kalau kajinya ilmunya tadi salah, ya silahkan dikritisi. Kalau ilmu tadi tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis, silahkan dikritisi. Jangan menilai dari gelar, jangan menilai dari penampilan. Jadi kita kembali Bapak Ibu bahwa walaupun berbuat kerusakan itu melarang manusia dari beriman, melarang manusia dari berbuat baik, melarang manusia dari meramaikan masjid, itu termasuk ke dalam berbuat kerusakan. Memprovokasi uang, jangan orang itu berbuat baik. Jadi kita baca kaji iko, karena apa? Sifat ini tidak hanya dimiliki oleh orang munafik, bisa juga menjangkiti orang-orang yang beriman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi orang munafik itu berbuat kerusakan dengan kafir dan melarang manusia dari beriman. Secara zahirnya mereka menyatakan bahwa kami beriman. Tapi secara sembunyi-sembunyi di bawah tanah istilahnya, mereka berbisik-bisik. Kalau ada orang dari Badui, dari dusun, dari luar Madinah itu datang ke Madinah misalnya, mereka memprovokasi.
jangan kalian sampai beriman loh dengan Muhammad itu. Jangan kalian sampai menjadi orang yang beriman, jadi orang mukmin, jadi orang muslim. Berbagai provokasi yang dilancarkan oleh orang munafik. Tapi mereka mengakui bahwa innama nahnu muslihun. Kami sebenarnya hanya orang berbuat baik. Jadi kerusakan itu yang pertama adalah terhadap diri mereka sendiri. Orang munafik itu berbuat kerusakan terhadap diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak mengobati penyakit yang ada di dalam hati mereka sendiri. Itu yang pertama. Di belakang sudah disebutkan bahwa penyakit orang munafik itu adalah fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Dan penyakit itu tidak diobati. Karena itu semakin lama penyakit itu semakin parah. Itu kerusakan yang pertama. Kerusakan yang kedua adalah kepada ahli keluarga orang munafik tersebut. Dengan keteladanan kepada ahli keluarga. Jadi kalau kepala keluarga itu sangat besar pengaruhnya didikan keteladanan kepada anggota keluarganya. Karena sifat-sifat yang negatif itu, sifat tercela itu bisa menular melalui keteladanan. Anak-anak itu mencontoh kepada orang tua. Kalau orang tuanya sifatnya tidak baik, maka itu akan mewariskan sifat-sifat yang tidak baik kepada anak-anaknya. Bentuk tujuh suami itu bisa menularkan sifat yang tidak baik kepada istri. Suami yang memiliki sifat hasad misalnya, itu bisa menular loh, atau mama apa, bagaikan virus ya enggak, bisa lo pindah. Bisa lo istri tadi menjadi orang yang memiliki sifat hasad. Biasanya awalnya istri tadi enggak ada sifat hasad tuh loh. Contoh. Tapi karena suami memiliki sifat hasad, apalagi itu disampaikan kepada istri bahwasanya dia suang-suang, dididik kepada yang tidak baik, maka itu bisa menularkan sifat yang tidak baik itu. Itu kerusakan yang kedua. Yang ketiga adalah kerusakan dalam masyarakat. Jadi orang munafik itu juga menebarkan sifat-sifat negatif tadi kepada masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara memprovokasi bahasa kini. Memprovokasi, membuat berita-berita bohong, membuat berita-berita yang tidak pasti, yang tidak benar atau fitnah, dan itu disebarkan kepada masyarakat. Makanya di sini Allah menyebut fil ard, bahwa sifat-sifat negatif tadi, sifat berbuat kerusakan orang munafik tadi bisa akhirnya menyebar di permukaan bumi. Nah, apalagi zaman kini, ya enggak? Di dunia internet. Kita memang di kampung bawah, tapi kalau kita membuat sesuatu hal yang bersifat provokasi melalui internet, itu akan bisa menyebar sebanta juga ke seluruh penjuru dunia. Jadi ada tiga macam kerusakan yang dibuat oleh orang munafik. Yang pertama, terhadap diri sendiri. Yang kedua, kepada ahli keluarga. Yang ketiga, kepada masyarakat. Jadi orang munafik itu sifatnya dalam masyarakat itu mengacau. Namanya itu mengacau, mencari kekeruhan, mencari perpecahan. Itu kan tidak elok, tidak enggak? Orang kebako dape orang yang elok itu pacah balah hendaknya.
itu termasuk berbuat kerusakan. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan hanya sesungguhnya kami ini orang berbuat baik. Walaisa ma nahnu fi bifasad, dan bukanlah kami termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Qala Allah Ta'ala radda 'alaihim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman karena untuk menolak atau membantah mereka, ala innahum humul mufsidun walakin la yas'urun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu orang yang berbuat kerusakan, dan tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi di sini Allah menggunakan perkataan al-mufsid, al-mufsidun. Dalam tata bahasa Arab, al-mufsidu itu termasuk disebut sebagai timbangannya atau wazannya adalah isim fa'il. Kenapa Allah menggunakan isim fa'il bukan kata kerja? Diberbuat kerusakan, membuat kerusakan itu disebut dengan kata kerja. Yufsidu, membuat kerusakan. Kalau mufsidu artinya orang berbuat kerusakan, perusak. Itu beda. Orang yang bernyanyi dengan penyanyi itu beda. Ini nampak beda itu, Bu? Ya beda tuh. Orang yang bernyanyi, yang kedua penyanyi, apa bedanya? Orang yang bernyanyi belum tentu penyanyi. Kalau penyanyi itu berarti nyolah profesinya itu. Artinya apa? Orang yang berbuat kerusakan itu, al-mufsid itu artinya apa? Mereka sudah melakukan perbuatan itu secara berulang kali. Dan sudah menjadi kebiasaan, menjadi tabiat. Kalau dipakai kata kerja yufsidu, berbuat kerusakan itu belum tentu menjadi kebiasaan, belum tentu berulang kali. Itu bedanya. Jadi kalau tidak penyanyi, nanya menyanyi, ya tidak, walaupun suara sumbang menyanyi. Atau sekali-sekali. Itu tidak penyanyi. Itu. Yang penyanyi itu sudah melakukan berulang kali, bahkan sudah menjadi profesinya. Nah, begitu juga orang munafik. Allah memilih kata al-mufsidun, berarti mereka sudah melakukan kerusakan itu berulang-ulang kali, sudah menjadi kebiasaan dan bahkan sudah menjadi tabiat. Allah tegaskan ala innahum humul mufsidun. Mereka mengatakan kami bukanlah perusak. Allah menegaskan benar, sesungguhnya mereka adalah perusak. Innahum, inna dalam bahasa Arab disebut sebagai faedahnya untuk sebagai taukid atau untuk memberikan penegasan. Inna, sesungguhnya mereka orang berbuat kerusakan, walakin la yas'urun, tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi itulah sifat orang munafik. Walaupun mereka memiliki sifat negatif, walaupun mereka memiliki sifat-sifat penyakit hati, walaupun mereka berbuat kerusakan, memprovokasi, membuat kekacauan, membuat perpecahan, kegaduhan di masyarakat, tetapi mereka tidak menyadarinya. Mereka mengakui bahwa mereka tetap berbuat baik. Mado kami mode itu, kami ko elok.
kami ke bebuk nan elok-elok je nya nak ada dah yang buak-buak. Jadi kita baca sifat orang munafik ini untuk kita ambil pelajarannya. Jangan sampai kita mencontoh, jangan sampai kita memakai sifat orang munafik. Orang yang beriman itu adalah orang yang pertama adalah berbuat kebaikan, orang yang selalu berusaha membuat kebaikan. Kalau nan karuah tu janiah hendaknya, kalau nan kusui itu selesai hendaknya, ya toh. Orang yang berpecah belah itu kodape berdamai hendaknya, itu sifat orang yang berbuat baik. Kemudian kalau seandainya ada kesalahan di diri kita, kalau seandainya kita memiliki kekurangan atau kesilapan, itu kita akui, apalagi kalau sudah disampaikan atau ditimbuin oleh pihak-pihak lain. Mudah-mudahan kajian tafsir kita, kuliah tafsir kita pagi itu bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.